Halo teman-teman, selamat datang di channel Cinta Ilusi. Kali ini kita akan mendekor, bukan mendekor sih ya, menutupi hal-hal buruk dari diri. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini tuh ada tempelan-tempelan. Ini sebenarnya dindingnya tuh hancur. Jadi kita akan tempel pakai wallpaper ini. Ini murah meriah, harganya 6.000-an di Tokopedia. Nah, per satu lembar ini 70x77. Terus alat yang dibutuhkan apa aja, tergantung kebutuhan dan bisanya pakai apa. Ini ada cutter buat motong atau gunting. Dan sebenarnya butuh meteran buat ngukur, tapi ini cuma ada ini, cukup sepertinya buat ngukur kurangnya berapa kalau misalkan ada potongan atau kekurangan materialnya berapa. Terus di sini harusnya pakai lock, cuman aku agak modern sedikit, pakai laser. Level laser guys, harganya berapa bisa cek di Tokopedia. Saya akan sedikit tunjukkan bentuk lasernya. Nah itu guys, ini tujuannya buat cari posisi yang lurus. Oke guys, ini hasil setelah dipasangi wallpaper 3D guys. Oke ya, teman-teman bisa bandingkan sebelum dan sesudahnya. Dan untuk bagian sebelahnya kita pakai wallpaper yang sudah ada stikernya, jadi tinggal tempel guys. Ini motifnya kayu. Harganya cukup murah meriah. Satu rollnya 45 cm kali 10 meter 30.000-an. Untuk wallpaper 3D-nya sekitar 7.000-an guys. Thank you yang udah nonton, jangan lupa di like dan share.